nggak nih? Oke okay, guys, jadi welcome back with me and oke okay, lanjut guys. Jadi ini di belakang gue jadi lupa introduction ini. Welcome back with me and our latest build new Subaru BRZ by Earth Auto Concept. Let's go guys. Jadi di belakang nih nongol lagi orangnya. Jadi ada si Billy nih. Ya, gue hari ini pengen delivery day. Tapi berhubung ini kayaknya lebih afdol kalau gua review speknya seperti apa. Yang jelas ini mumpung masih sore, masih terang, gua kasih sedikit rolling sekalian gua cek dan recheck kondisi mobilnya udah layak kita deliver atau belum. Kita lihat tampilan di jalan seperti apa guys. Let's go. Kita bahas eksterior dulu nih guys ya. Seperti biasa kita lihat di sini, ini adalah salah satu new Subaru BRZ. Kalau bisa dibilang ini tahun 2023 ya atau 2024 lah ya, kisaran itu. Pokoknya ini model terbaru yang kilometernya juga masih under ceceng, karena emang bener customer gua datang ini set beli oke dan rombak langsung. Nggak ada namanya dipakai-pakai harian dulu, puter-puter kota dulu. Dan tentunya kalau kalian lihat sendiri, ini udah wide body ya guys ya. Jadi bukan keluaran pabriknya itu lebar seperti ini. Dan tentunya kalau bicara soal body kit, ini adalah robot body kit. Jadi kita bisa lihat di sini partnya banyak banget. Dan tentunya nih gokilnya satu, kap mesin ganti. Dan yang paling menarik guys, kalian lihat roofnya. Itu udah kayak sensasi F1 gitu ya. Tapi kalau menurut gua ini mobil agresif banget style-nya. Dan tentunya kalau buat kalian yang suka banget apa nih, bermain drift ya, performance, ini kalau menurut gua menjadi salah satu pilihan body kit yang paling tepat untuk kalian pikirkan. Tapi berhubung BRZ ya, kalau kita ngomong BRZ ini adalah tipe kelanjutan dari FT86. Kalau yang kemarin-kemarin FT86 kayaknya hits banget, rame banget. Sampai akhirnya nih BRZ mengeluarkan model yang seperti ini. Kita bisa dilihat juga lampunya yang tadinya lancip ini jadi semakin sedikit lebih besar. Dan yang gua suka dari mobil ini adalah satu, ya kalau modifan kita nggak usah bahas lah, ini keren banget menurut gua. Dan yang paling gua suka adalah interiornya guys. Kenapa ngomong interior? Karena gua bicara sistem. Nggak tahu gua yang kudet kurang update atau apa, yang jelas itu semua terdeteksi. Jadi kalau ada mobil ngebut dari luar nih, set, ada tandanya apa ya, geometri apa gitu. Yang jelas itu mengawasi kita, memberitahu bahwa ada bahaya datang. Kalau nggak kita udah overspeed, mau belok, itu dia ngelimit guys. Dan kalau bicara soal tenaga guys, ya oke lah, fine lah. Jadi kalau kalian lihat juga di bumper depan ini guys, ini ada front splitternya juga, jadi ini terpisah, lepas pasang. Dan tentunya kalau kalian lihat body kit ini, perbedaannya cukup jauh dengan body kit standarnya. Kita bisa ngomong moncongnya itu kurang lebih maju sekitar 5 cm sampai 7,5 cm guys, bersihnya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini agresif banget. Kap mesinnya juga sudah nih, dua bagian. Ada hood linernya. Dan tentunya guys, ini the most part yang kata gue keren banget. Desainnya kalian lihat wide bodinya. Ini nggak main yang bolt ya, bukan sistem bolt. Jadi langsung jadi satu. Ganti segelondong guys, part orinya nggak kita potong. Jadi fender asli tetap masih utuh. Dan tentunya nggak ada bolt yang membuat body kit ini kelihatannya clean banget guys. Keren banget menurut gue. Lanjut lagi.
ini ada fender fin juga yang bentuknya cukup agresif juga ya guys ya, untuk menyamarkan dengan aksen-aksen yang ada di mobil ini. Tentunya kalau kalian yang belum tahu gunanya fender fin ini untuk apa, gunanya untuk membuang angin ban ya, bukan memerangkapkan ban di wilayah apa nih fender, tapi dibuang langsung ke samping. Jadi namanya downforce, turbulensi itu udah nggak ada ya kalau ada fender finnya. Dan tentunya guys, kita lihat side skirtnya juga. Nih udah begini, keren banget. Tetap masih tidak menggunakan bolt ya, alias boltless white body kit. Rapi banget guys. Nah kalau yang untuk wilayah belakang, ini gue bisa prediksikan keluar kisaran 15 sentian guys. Ini lebar banget, dan tentunya wide body aslinya kemarin gua potong sendiri sampai akhirnya ditutup dan beres ya. Wing juga nih, kalian bisa lihat nih, ini wingnya tuh kalau kalian lihat tipe-tipe zaman sekarang yang ada swan neck ya, alias leher angsa, ini bukan swan neck, ini GT wing biasa, tapi bentuknya tuh udah kekinian banget seperti Porsche. Kalau kalian lihat GT3 RS modelnya udah GT3 banget, Laguna Seca banget, pasti kalian tahu lah. Ini keren banget menurut gua. Gila, aksennya agresif banget. Wah, ini gua demen banget nih mobil-mobil begini nih. Oh iya, sama gua kasih tahu kalian, ini unit baru yang aslinya tadinya berwarna biru, Blue Subaru ya, dark blue ya. Ini kita repaint di Earth Premium. Kalian boleh kepoin kerjaan detail kita seperti apa. Ini kode warnanya super red, guys. Jadi warnanya tuh merah banget, yang lebih ke arah merah-merah darah, guys. Tapi kalau kena cahaya matahari begini, kalian bisa lihat warnanya jadi agak sedikit semu ya. Jadi nggak melulu merah, merah, plek merah. Nggak, beda guys. Nggak ke oranye juga. Tapi ini benar-benar seperti merah darah segar. Jadi namanya super red guys. Keren banget. Dan kita bahas di wilayah bumper belakang. Ini bumper belakang yang gokilnya lagi. Ini ada ornamen stop lamp ya ini ya, stop lamp. Jadi ada nyala lampu. Dan tentunya rear diffusernya ini sudah menjadi satu guys. Jadi ini bukan lepas pasangan, jadi satu dengan bumpernya. Kita lihat di sini, nggak mungkin namanya mobil begini kita nggak ceperin. Berhubung ini ada velg by NK, seperti biasa gue masih mainan JDM-JDM yang bisa buat daily-daily, no geserot-geserot. Gue menggunakan NK TM02. Super white juga warnanya, ini warna JDM banget. Jadi temanya tuh kayak Indonesia banget ya, merah putih banget ya. Dan kalau kita lihat ukurannya di sini, ini lebar 9,5 depan, belakang 10,5, ET-nya dia 15 guys. Jadi depan belakang ET-nya 15 sampai akhirnya bisa seperti ini. Dan tentunya kita pasangkan lagi nih namanya ban Hankook RS4. Kalau kalian tahu RS4 sekarang lagi rame banget buat track day. Gua pernah lihat salah satu mobil kerennya Mas Raden Rauf ya. Itu F30-nya dia udah pakai Hankook dan fitment-nya juga track day banget, keren banget. Itu salah satu idola gua lah. Mobil track day, fashion, rapi, klimis, keren banget, cetar, membahana pokoknya guys. Oke, lanjut. Ini ukuran ban depan kita menggunakan 265, belakang 275 guys. Jadi tampilannya seperti ini, midi tapi nggak harus yang selalu apa ya, soft compound semi slick racing gitu. Jadi tampilan seperti ini, kurang gemuk sih memang, tapi untuk mengamankan fender ya kita pakai ya ukuran segini jadinya. Oke, dan kalau kalian lihat di sini ada BBK endless juga, kita langsung pasangin. Ukuran diameternya kita menggunakan 365 ya guys, karena paling terakhir di ukuran velg ring apa nih 18 itu pasti udah 265 guys. 365 guys, sorry. Dan tentunya 6 pot ya. Ini identik banget warnanya biru. Dan kalau kalian lihat dari sisi samping nih, ini gua masih menggunakan custom spring guys. Jadi gua belum datang nih coilovernya, tadi ya mau pakai Tain, tapi berhubung kemarin libur lebaran sehingga ekspedisinya juga agak sedikit terlambat. Ya, akhirnya gua mainkan menggunakan custom spring. Oke, jadi gue bikin fitmentnya, nih kalian lihat. Depan satu jari, seperti biasa, satu jari guys. Yang belakangnya juga 1,5 jari. Tuh, 1,5 jari guys. Jadi,
kalau ada penumpang, ini mobil dia akan lurus ketemunya guys. Jadi rata ketemunya, keren banget fitmentnya. Nah kalau buat kalian yang mau kepo-kepo soal interior, ini gue kasih tahu spill dikit. Sekalian gue nunjukin ini hasil cat dari kita di sini. Cat kita tuh bisa dibilang pabrikan banget guys ya. Jadi buat kalian mungkin banyak banget customer-customer gue juga yang sampai akhirnya menyadari bahwa keunggulan kita di sini bisa-bisanya ngecat mobil baru, tapi kita bikin catnya lebih bagus daripada mobil baru. Sedetil ini, kalian mau lihat semua ini di dalam karet, di dalam trimming, ini semua tercat warnanya. Jadi nggak yang ibaratkan kita main tutup-tutup, apa namanya, masking ya, kita todong-todong gitu, nggak, gue nggak suka begitu. Jadi ini tadinya mobil kita trondolin semua, pakai prinsip restorasi guys. Sampai akhirnya jadi catnya seperti ini. Kalian boleh lihat langsung, ini interiornya. Yang gue suka lagi, compliment from Subaru. Tahu nggak apa? Nih, gue demen banget nih. Gokil! Air zam-zam bro, from Subaru official. Jadi, buat yang kurang konsentrasi kalau nyetir ngebut, katanya suruh minum ini dulu, otomatis langsung ngebut guys, oke? Lanjut, nih gue nyalain sedikit suara exhaust, kalian mungkin gue langsung closing aja videonya. Jadi yang jelas, ini reviewnya sudah jadi. Kita mainkan di sektor kaki-kaki dan eksterior full guys. Sampai akhirnya seperti ini. Menurut kalian oke atau enggak? Oke guys, pokoknya segini dulu. See you at our next video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, ya. Oke, ada kejutan lagi. See you at the next video.